Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, di siang ini saya mau panen jambu, jambu kristal yang sudah pada matang. Nah, saudara, jambunya besar-besar sekali. Mau saya panen sampai pada patah nih cabangnya. Buahnya alhamdulillah cukup banyak, saudara. Saya bungkusin semua sampai patah-patah, saudara. Mau saya panen nih yang gede-gedenya, yang udah mateng. Kebetulan pohonnya agak tinggi nih, banyak angin jadi goyang-goyang. Nah, ini udah paling gede ini, saudara. Mau saya panen dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah pada mateng. Yang di ujung sana juga mateng. Mau saya panen juga. Yang mateng cukup banyak, alhamdulillah. Kesana-sana banyak. Tumbuh bunga lagi, alhamdulillah. Jambu kristal ini berbuahnya nggak berhenti-berhenti. Terus menerus berbuah, alhamdulillah. Untuk pembuahan jambu kristal itu cukup gampang, saudara. Tinggal dipotong cabangnya, nanti keluar tunas, dia akan bawa bunga. Nanti akan saya contohin nih, seperti ini. Nah, seperti ini nih. Seperti ini. Saya pangkas di sini. Ini saya pangkas. Tumbuh tunas baru 2. Bawa bunga dia. Nih. Bawa bunga. Ada 4. Aduh, agak silau matahari nih. Yang ini bawa 2. Bawa 2 bunga. Pokoknya tiap dipangkas dia keluar tunas, pasti bawa bunga. Nah, yang ini juga tuh. Nah, saya pangkas di sini. Ini bekas pangkasannya. Saya coba kurang jelas karena berhadapan dengan matahari. Keluar bunga lagi. Dan yang ini saya pangkas di sini, keluar bunga. Saya pangkas lagi di sini, nih bekas pangkasannya. Ini bekas pangkasannya, keluar 2 tunas, bawa bunga. Nah, seperti itu, saudara. Untuk membuahkan jambu kristal harus dipotong cabangnya. Dan ini juga potong di sini, bawa tunas. Bawa bunga banyak, saudara. Bawa 4. Dan ini saya pangkas di sini, keluar tunas. Bawa bunga berapa nih? 6 mah ini. Ini 4. Ini 2, 6. Sampai ke bawah-bawah, saudara, tuh. Pemangkasan. Jadi nggak berhenti-berhenti, saudara. Dan ini juga contohnya nih yang masih baru. Ini saya pangkas di sini, keluar bunga. Nah, ini bunganya, saudara. Bunganya. Kalau jambu kristal harus dipangkas, saudara, kalau ini buah kan. Dan ini saya pangkas di sini, ini keluar bunga lagi tuh. Berapa nih? 6. Alhamdulillah. Tapi untuk bunga seperti 6, kalau pengen buahnya besar, ya kita ambil satu cabang satu buah aja nanti kalau udah berbentuk beri atau sebesar kelingking jari, nanti kita pilih mana yang lebih bagus.
biasanya yang bagus nih bagian tengah nih. Nah kita itu sisain satu, yang lainnya dibuang supaya apa, buahnya biar gede, minimal 2 buah lah satu cabang. Seperti ini nih, tadinya ini ada 6, saya buang 4, tinggal 2, jadi buahnya maksimal gede-gede. Sama ini nih, jadi jangan dijadiin semua. Kalau dijadikan semua, buahnya kuntet, kecil-kecil saudara. Oke saudara, mau saya panen dulu ini, yang ini nih, yang gede ini. Saya nggak ada yang pegang HP nih, saya off dulu ya sebentar. Oke saudara, sudah saya panen nih saudara, sama tangan saya aja saya kepal nih, nggak kekepal saudara nih, saking gedenya nih. Tuh saya udah panen, alhamdulillah. Saya masukin kantong, alhamdulillah, masukin kantong. Ini belum dipanen, saya pos dulu.